Nah, ini guys, ini kayak semacam perumahan ya, tapi ini rumahnya rumah tingkat semua, guys. Guys, kalian melihat sesuatu nggak di kaca ini, guys? Ini bukan bayangan seperti bayangan jendela lainnya, guys, tapi ini menyerupai pocong, guys. Oh, guys, kok susah ke sini ya? Kalian bener, guys, ada. What's up guys, kembali lagi di channel YNX Gaming. Hari ini kita bermain game bullshit dengan mobil L300 fan ini guys, atau apa nih namanya, Trans Elsa ya. Jadi kita bakal mencari Easter Egg lagi di daerah Pelabuhan Merak menuju ke Jakarta guys. Konon katanya ada kantor Malio yang isinya itu adalah alien guys, jadi yang mengoperasikan komputer atau semacam kantor ya di sana itu alien guys. Kita ke sana, apakah benar ada kantor aliennya? Let's go, kita berangkat coy. Yo, kita let's go coy. Ini berangkat habis hujan ya posisinya di Pelabuhan Merak ini guys. Aduh, macet di sini guys. Ini rawan macet ya di pelabuhan ini guys. Sabar pak, santai pak. Jadi ini teman-teman kalau mau ke sana arahnya ke kiri nih ya guys. Mungkin teman-teman udah pada pernah ke sana. Soalnya kemarin itu banyak yang komen, bang kantor alien bang katanya gitu. Akhirnya aku ke sana nih sekarang nih. Tuh, senggolan guys. Yuk lurus. Menurut beberapa teman-teman kemarin sih memang ada, bukan mod ya, lokasi aliennya guys. Oh, di sini ada portal kereta guys. Sabar coy, sabar, ada kereta lewat coy. Yuk, let's go. Kita lanjut berangkat guys. Ini dia Pelabuhan Merak ya. Mau keluar arah balik sana juga bisa ya guys. Jadi kita ambil lurus ini sesuai jalur kantor aliennya guys. Kalau ngikutin Google Map tadi nggak bisa ketemu guys. Harus ke sini ya. Patokannya itu kayak ada perumahan guys ya, sebuah perumahan, tapi di dalam perumahan itu ada kantornya guys. Nah, kantornya itu di bawah tanah, guys. Underground. Dia bukan kantor yang seperti kita lihat di dunia nyata itu ya. Kayak kantor bank gitu atau kantor-kantor desa, bukan, guys. Itu unik kantornya, nanti itu tersembunyi dia, guys. Aku juga penasaran karena aku belum raksana nih, guys. Jadi kita langsung aja nih gaspol. Hati-hati coy, mudah-mudahan hari ini tidak nge-lag ya, karena video sebelumnya kita setiap menuju ke Easter Egg pasti nge-lag coy. Ini kenapa Alphard ini nempel? Minggir dulu coy. Wih, ini L300 Larasita bukan ya guys, karena dia kan bukan pickup L300 ini. Hati-hati, kayaknya di sini nih. Ah, sekitaran sini guys. Oh, bentar coy. Ini apa guys? Nama perumahannya apa guys? Guys, sabar guys. Ini ada namanya Pulau Merak Residence. Jadi teman-teman kalau mau nyari kantornya itu ada di perumahan sini ya, di Pulau Merak Residence ini. Tapi nggak tahu dah bener atau belum nih. Kita masuk dulu ya guys, supaya memastikan. Yuk, maju coy. Nah ini guys, ini kayak semacam perumahan ya, tapi ini rumahnya rumah tingkat semua guys. Kalau nggak salah pojok kiri atau pojok kanan ya. Pojok kanan kayaknya guys.
Ntar kita parkir di sini aja dah. Mobil kita parkir di sini, guys. Rem tangan, matiin mesin. Supaya tidak terdengar sama alien ya, guys. Let's go. Kita berangkat, coy, cari alien ya, guys. Gimana ya? Antara sini atau sini, guys? Coba, guys. Guys, kalian melihat sesuatu nggak di kaca ini, guys? Ini bukan bayangan seperti bayangan jendela lainnya, guys. Tapi ini menyerupai pocong, guys. Kok merinding sekali, guys. Ini perumahan, guys. Hampir semua jendela di sini ada pocongnya, guys. Ini Pulau Merak Residence, guys. Ini apa, guys? Bentar, guys. Aku zoom dulu pakai kamera ya, coba ya. Ini kok... Bentar, guys. Ini cara ngezoomnya gimana nih? Pocong, guys! Bener ada pocong, guys! Ini ngebug atau gimana, guys? Loh, jendela ini tidak ada, guys. Coba ini sebelahnya. Aduh, hujan lagi, guys. Apakah semua jendela ada pocongnya, guys? Di sini ada lagi, guys. Untungnya nih sopirnya Pak Ustadz, guys. Dia tahan, guys. Iman, guys. Dia tidak takut ini, guys. Sopirnya, guys. 1, 2, 3 berarti ya pocongnya ya. Coba, guys. Ini mah bukan perumahan ini lagi namanya, guys. Pulau Merak, tapi perumahan pocong, guys. Ini ada lagi, guys. Oh, ini perumahan kok isinya pocong semua, guys. Oh, rumah ini, guys. Rumah ini tidak ada, guys. Atau di atasnya? Bukan ya? Coba, guys. Ada lagi. Berarti ini semua, hampir semua rumah ini, guys. 1, 2, 3, 4, 5, guys. Ada pocong 5 di sini, guys. Oh my God. Nah, kantor aliennya berada di sini, guys. Ini kalau kita zoom nih, ada pocongnya beneran, guys. Tapi kalau mau ke sini, harus pakai kamera 2, guys. Sabar, guys. Sabar, guys. Aduh, aduh, aduh. Nggak bisa, guys. Bisa, guys. Oh, kita nyemplung ke sini, guys. Bener-bener ada kantor, guys. Ini kantor kayak warnet, guys. Ada PC-nya di sini, ya, PC gaming, guys. Coba kita maju, guys. Oh. Tapi ini komputernya orang main buset, guys. Ini busit, guys. Tapi ini lagi... Oh iya, guys. Ini benar ya, kantor busit. Karena ini lagi membuat sebuah game-nya, guys. Ini modeling ya. Kalau nggak salah nih, 3D Max atau Blender. Nggak tahu dah nih. Atau SketchUp. Mirip-mirip gitu ya. Ini juga lagi main. Cuman yang ini off, guys. PC-nya, guys. Coba kita kesini lagi. Katanya ada alien. Di mana ada alien, guys? Ini ada AC ya. Apa di atas aliennya, guys? Tidak ada alien, mana alien? Ini juga lagi main game sama ini dua PC ini ya, tapi orangnya nggak ada, guys. Berarti ini bener kantor Malio ya buat ngebangun gamenya ini. Nih, ini mungkin test drive gamenya. Ini juga ada lagi modeling. Terus ini apa nih, guys? Oh, guys, kok susah ke sini ya? Alien bener, guys. Ada, guys. Oh my God. Ada alien sih, guys. Bentar, guys. Aku mau zoom coba nih ya. Aduh, aduh, aduh. Ini alien bukan sih, guys. Bener, guys. Alien, guys. Tapi ini lebih kecil daripada alien yang pernah kita lihat sebelumnya, guys. Waktu itu mungkin teman-teman udah pernah nonton ya. Episode sebelumnya di dalam goa itu gede sekali.
aliennya, tapi yang ini kayaknya masih kecil, guys. Atau jangan-jangan pembuat game Bushin ini adalah makhluk alien. Aku nggak ngerti. Atau salah satunya punya alien, guys. Tapi di sini cuma ada satu aliennya nih. Kita wajib selfie, guys. Pak Ustadz, kita selfie dulu, Pak Ustadz. Aduh, kameranya kok kayak gini, guys. Oh, apa, guys? Oh my god. Ini kantor benar-benar ada aliennya, guys. Wow. Akhirnya Pak Ustadz menemukan alien, guys. Misteri atau Easter egg alien sudah kita temukan ya, berada di daerah Pelabuhan Merak menuju ke Jakarta. Tempatnya di Pulau Merak ya, tadi perumahan Pulau Merak Residence. Nah, ini guys, si aliennya lagi main game Bushin, guys. Atau Maleo punya pelanggan atau karyawan, guys. Karyawan ini makhluk alien, guys. Nggak tahu dah nih. Oh my god. Guys, kita cabut dulu, guys. Mengerikan sekali sini. Di luar ada pocong tadi ya. Ada 5 kalau nggak salah tadi ya. 4 atau 5, guys. Setiap jendela, tapi nggak semua rumah ada pocongnya, guys. Tapi setiap apa ya, setiap seling satu rumah, terus rumah berikutnya itu di jendelanya ada pocongnya, guys. Di sini cuma ada alien ya, tidak ada pocongnya, guys. Coba kita keluar bisa nggak nih, guys? Nggak bisa keluar, guys. Kita terjebak, guys. Lulu. Keluarnya gimana, guys? Tadi tiba-tiba keluar di sini, guys. Oh iya, ini ada kembali, guys. Oke, kita udah kembali nih, guys. Jadi benar ada kantor alien di rumah pojok sini ya. Teman-teman yang pengen kesini, aliennya ada di bawah rumah ini, guys. Nah, di rumah sini ya. Kebetulan di sini juga ada pocongnya, guys. Dan di bawahnya ini ada kantor alien. Bentar, guys. Aku penasaran juga apakah rumah di sini juga ada kantor aliennya, guys. Kita coba masuk ya. Jangan-jangan semua rumahnya ada kantor aliennya, guys. Oh guys, ini nggak bisa masuk, guys. Nggak semua rumah bisa dimasukin, guys. Ini juga nggak bisa nih. Nggak bisa, guys. Coba sini. Yang ini barisan rumah ini cuma ada satu ya. Oh, dua, guys. Ini, guys. Tapi ini nggak tahu dah. Aduh. Ini bisa masuk ini. Nggak bisa, guys. Berarti memang bener ya, bug-nya cuma satu yang di sana tadi itu. Yang ada rumah aliennya, guys. Ini nggak bisa juga nih. Oke, fix ya. Jadi kita udah berhasil menemukan titik lokasi Easter egg atau misteri kantor alien Maleo, guys. Dan disinilah tempatnya. Ada perumahan dan di sini ada gerbangnya juga nih. Teman-teman bisa masuk sini, ada di pojokan sini, guys. Ingat ya, pakai kamera 2 sesuai petunjuk teman-teman yang udah pernah mainin. Oke, kita cabut, guys, karena kita udah berhasil menemukan Easter egg-nya ya. Ini banyak ada suara polisi, guys. Tidak ada ngelek-ngelek ya di sini ya, karena aku juga udah ganti OBB. Mungkin kemarin penyebabnya adalah OBB-nya, guys. Nah, ini dia, guys, lokasinya, guys. Oh, kantornya ada di perumahan ini, guys, di bawah bukit ya, guys. Di Pulau Merak, guys. Ingat, guys, yang teman-teman yang belum pernah kesini nih. Ada di Pulau Merak. Ini tetangganya penggak horor ya, guys. Samping rumahnya itu ada alien dan ada pocongnya banyak sekali. Ini coba kita lanjut ke bawah bentar, guys. Awas, coy. Aduh, ini kok agak berkabut, guys, jalan nih, guys. Oh, kosong, coy. Kanan kosong. Rame sekali nih. Rame banget, guys, busnya, guys. Oh. Wah, remnya ngeblong, coy. Oke, guys. Sekarang aku berada di daerah dekat pom bensin ya, masih di sekitaran Pulau Merak tadi, guys. Ini kantor apa nih?
Kantor Kecamatan Pulau Merak, guys. Kita lapor dulu ke Pulau Merak nih bahwa di perumahan Pulau Residen ada pocong dan ada kantor aliennya, guys. Kemana kita harus melapor? Ini nih, pos lapor, guys. Aduh, nggak ada, guys. Tutup, guys. Ya sudah, guys. Kita sampai di sini dulu ya. Hari ini cukup mendung nih dan hujan. Dan misteri pocong serta kantor alien sudah kita temukan ya di bawah perumahan tadi. Kita lanjut lagi di next video. Mungkin kita mencari Easter egg atau misteri lainnya lagi, guys, di game Bullshit. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.